Halo my bro, sea lovers, bed of destiny. Kita ketemu lagi di episode kali ini. Saya akan ngebahas beberapa resort of the best to find dari item-item standar. Saya tidak menampilkan extreme refine karena menurut saya itu memiliki dampak yang kurang baik ya untuk umur-umur pemain yang memang masih muda. Jadi saya ingin teman-teman sangat mudah mencerna dan aman dikonsumsi ataupun distribusi informasi yang saya berikan di channel saya ini. Ya, semua orang bisa melakukan ya, dan keasikan dari permainan ini menurut saya 50%-nya adalah dengan melakukan aktivitas refine. Kita mencari ruby, kemudian mendapat item yang OPT-nya bagus, terus kita tempa maksimal di plus 9, lalu kita jadikan katalis. Tapi itu tidak semudah yang kita lihat. Ini dia prosesnya yang saya lakukan dari item yang diberikan oleh seorang sahabat. Oke bro, saya coba lanjut sudah Evo. Semoga sukses juga untuk Purple Rose ini, pemberian seorang teman di Steel. Semoga sukses. Waduh bro, saya kurang beruntung sepertinya, atau memang saya terlalu bersemangat ya, padahal ini bukan tempatnya untuk nempak. Dasar. Oke, kita move lanjut. Halo brother, kita coba tempat kembali. Ini tadi udah saya plus 3-in lagi karena dari plus 8 gagal, kalian semua udah tahu pasti jadi plus 2 lagi. Oke, kita coba tempat. Jangan salah ya, untuk itemnya sendiri saya jadi ingat gitu kan, di kehidupan nyata aja kadang-kadang untuk memperbaiki ataupun memberikan kontribusi ke orang lain itu lebih mudah ya daripada untuk memperbaiki diri sendiri. Ini salah satunya, ini adalah senjata craftman, tapi saya pernah pecah di DG plus 9, makanya begitu dikasih sama temen dari BOD saya agak kaget. Satu kaget OPT-nya OPT maksimal, ini bagus sekali OPT-nya SPD 12, satunya lagi saya agak trauma. Nah kan, saya belum pernah loh fail untuk masalah ruby di senjata di bawah level 200. Ini udah mulai gejala buruk, makanya saya perlu kacamata. Ini mana kacamata? Aduh. Waduh, kalau fail lagi saya lemparin bunganya tuh. Oke bro, ini yang keberapa ya berarti? Dua kali ya. Semoga berhasil. Hai. Damn. Oke. Come back again, bro. Saya udah plus 6-in lagi, aduh. Semoga ini bener deh. Nenek, doakan saya, nenek. Dia kayaknya marah tadi, memang saya izinnya agak maksa. Waduh. Benar ini harus diantri. Pun deh, ngulang lagi. Berapa ya? Dua kali. Peros. Saya coba tempat lagi. Aduh, plus 7 aja udah susah ya. Aduh, ini tenaga terakhir kayaknya nih. Udah nek, pokoknya kalau ini berhasil saya nggak akan main lagi ke tempat nenek, nggak akan ganggu lagi, nggak akan nyolong lagi kue, serius. Oke bro, doakan bro. Ini ruby aku habis tuh. Nah, kayaknya doa dari si nenek nih. Oke, gas bro. Oke, si lovers, sepertinya ini akhir dari penderitaan kita. Oke, kita langsung berangkat kakek Osen, harus plus 9 jadi ini.
Mana lihat satu dulu. Oh iya benar. Waduh. Semoga ini sukses lah ya. Saya mengikhlaskan tapi dan apa namanya? Dan jika pun ada kegagalan, saya mohon maaf sekali untuk yang memberikan ya. Tapi yang jelas saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Maksudnya ini adalah sebagai bentuk pelajaran, nah, bentuk pelajaran juga bahwa nggak terus-terusan sukses namanya permainan, lagian rate-nya juga random ya, pastilah dalam ada gagal. Oke, kita coba 29 min, semoga nggak pecah ya. Kalau feeling saya sih untuk belum jadi katalis kayaknya bisa tembus. Oke, kita pakai set WRF BRF yang dapat mancing. Semoga tidak bau ikan yang sebatunya diterima dengan orang. Wihi, mantap bro. Waduh, benar-benar spesial ini senjata. Ampun, juragan. Oke, kayaknya ini saya coba informasikan juga. Sebelumnya banyak yang ada yang nanya lah, nggak banyak. Maksudnya untuk pembuatan Raven manual ya, yes, spesial. Oke, saya jelaskan aja sekarang langsung ya. Kebetulan ini ada barangnya yang sudah saya tempa. Yang pertama sih udah jelas kita siapin dulu ya. Kita membutuhkan di kolomnya itu ada 5 box bisa diisi. Saya coba ambil dulu King Diamond dengan Soran Stone yang membutuhkan 3 biji yang natural ya. Itu agak boros juga sebenarnya guys, spesial. Makanya lebih bagusnya menyesuaikan dengan kualitas barangnya itu ya gunakanlah guys spesial di equip yang tinggi. Tapi karena ini sebuah pemberian, ini adalah spesial buat saya, jadi menurut saya itu wajar kalau saya jadikan sebuah katalis. Nah kan, sampai lupa senjatanya aja masih dipakai. Ini mau dimasukin ke kolom. Aduh. Nah kan, salah lagi. Sorry, kalau sambil ngobrol nggak konsen karena saya agak gemeter juga. Saya ada trauma juga ini nampaknya. Pecah di DJ Play 9. Nah ini lihat ya, minimum sukses rate-nya itu kecil loh untuk apa dia spesial, dan ping diamond itu hanya memberikan kontribusi per piece-nya 15.8% lah. Jadi kalaupun dipakai 5-5-nya kolom itu nggak sampai, dan jangan coba-coba ya di oke itu. Saya pernah gagal 8, jangankan 85, 98.6 saya gagal. Jadi kalian harus usahain gimana caranya, itu harus 100%. Nah, saya nggak memberikan informasi perhitungan yang rumit-rumit ya. Cukup aja siapkan armor yang di level 200 dengan equip ataupun armor di level 120. Jadi tinggal lihat aja kalau level yang akan kita tempa masih di bawah level 200 ya, kita cukup butuh tumbalnya. Coba ini. Ya inilah kayaknya. Level deh saya korbanin, ini masih plus 3 tapi AS pada 10 juga saya. Oke lah, kacamata saya bawa. Nah ini gak apa-apa, yang penting jangan barang teman-teman yang lain yang pemberian ya. Itu yang di atas itu sebenarnya barusan teman-teman yang memberikan, saya coba jaga. Oke, jalan dulu bro biar gak terlalu silau kita nempak. Nah mana nih. Oke, kita mulai berhitung. Mau dikocok silahkan, siapin kertas. Oke, enggak dah, gampang kok. Nah ini rosnya, kita cuma dikasih dasar basic dari bukan 6.5%. Nah ini sepatu Midas kalau ditambahkan, dia itu memberikan kontribusi 26.1%. Nantinya 26.2. Nah kalaupun ditambahkan ping 4 biji itu tidak akan nyampe 96.11. Nah ini jangan juga dicoba, otomatis kita butuh tumbal tambahannya. Nah ini kita coba kasih lihat juga yang saya katakan tadi. Ini dia armor level 200 dan ini yang di level 120-an. Nah itu udah memberikan 53.2. Kalau ping diamond per piece-nya 15.8, harusnya cukup kan kita isi 3 kolom.
Nah, bener nggak? Oke, tapi kita hitung ulang karena teman-teman belum tahu ya travel itu memberikan kontribusi berapa. Nanti untuk nextnya begitu kalian akan mencoba sendiri, kalian udah nggak pusing ataupun nggak bingung nyari tumbal. Cukup aja sediakan itu gitu. Nah, ini si travel ini kita lihat. Nah, kan jadi 27 kurangi 6,5 berarti dia memberikan set 20,6%an, 2,5 lah, 20,5. Ya oke. Okay. Dia cuma memberikan 90,5 kalau pakai ping diamond 4 biji ya. Janganlah rentan. Tetap kita harus pakai tumbalnya 2. Ini berlaku buat revenge senjata ataupun item equip gear spesial yang lain. Sudah, kita kembali ke apa? Settingan yang dari yang kedua ya tadi ya. Nah, ini kalkulasinya jika saya hitung totalnya itu dari 3 ping diamond, 1 sepatu midas dan 1 baju travel plus 7 itu kurang lebih 100,8%an lah. Enggak mubah ya, enggak terlalu tinggi juga kebanyakan, enggak terlalu kerendahan pas. Oke. Okay. Jadilah power poison rose G. Aduh, bro. Sungguh sangat berkesan ya. 3 kali gagal. Parah. Anehnya saya nembak ke barang yang ID atau chat lain itu enggak sesusah itu. Oke, terima kasih untuk kontribusi dan waktunya. Juga masukan-masukannya di channel saya akan memberikan selalu informasi yang terbaik, terbaru dan memang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, ini saya kenalin nih si Rapopo itu loh yang kasih barang tadi yang kita tempat ya. Semoga dia nggak ngelihat lah ini cara proses pembuatannya ya. Dia pemilik channel juga dan dia memang lebih seneng saya lihat cenderung di channel-channelnya itu untuk evolution pet ya. Moga dia jadi dewa pet nantilah saya doain. Nah, ini loh udah saya siapkan apa namanya tempat penyimpanan. Itu yang di atas adalah barang-barang yang memiliki historical tersendiri. Dan Parpolos itu menutup baris deretan di atas. Nah, ini stack 4 warrior saya masih punya PR itu dari teman subscriber juga. Saya belum nemu caranya gimana. Nah, nanti pasti saya informasikan kalau sudah tahu ya. Nah, ini Gracious Style yang kemarin kita tempa itu sebagai basic learning dan itu ada sandal apa. Itu tetap saya jadikan plus 3 tuh untuk yang apa senjata di level 128. Sandal pon, waduh, kebayang dulu waktu masih kere masuk di level 128 saya pakai nggak kerasa itu sampai dapat 150-an. Oke, thanks for watching, share and subscribe-nya, jangan lupa tetap stay tune ya bro, kasih informasi ataupun masukan yang terbaik buat channel aku. Makasih banyak. Dan saya juga nggak lupa untuk memberikan ucapan terima kasih kembali kepada player yang memberikan support dan donasi di channel saya. See you, bye-bye in Alien.